الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آه ال محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا ورزقنا الاخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحه ويقينا وعافيه امين يا رب العالمين كبل ندب مجيء المختصر صحيح مسلم كرياء المنذري وبطن النمل لمعنى هجرية رحمه الله تعالى بان كتاب بدا كتاب الإمارة قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمن بالسند المتصل إليه قال باب الخلفاء باب الخلفاء من قريش Jadi khalifah atau amirul mu'minin -amir itu harus dari Quraisy. Ini adalah merupakan syarat syihatin, syarat sahnya e, seorang amirul mu'minin. -amir. Sebagian kecil berpendapat itu adalah syaratu e, kamal, tetapi pendapat yang lebih masyhur adalah syarat sihah. Sebagaimana zahir hadis-hadis yang e, kita baca ini, satu satu sembilan empat

Nah, makanya kalau ada uh, suatu kondisi di mana orang kores nggak ada yang uh, bisa menjadi khalifah kores tapi buruk kabeh misalnya nah, padahal salah satu apa syarat khalifah kan juga harus dia berilmu nah, maka kalau memang tidak ada satupun yang berhak menjadi khalifah dari kalangan kores bisa dari kalangan selain kores karena ter kondisi terpaksa. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annasu mataun li baisin fi hadza sya'ni muslimun li muslimin wa kafiruhum li kafirihim sama dengan ini As asyani yaitu khilafah fadhil an amri bin sa'd bin abi waqqas qala katabtu ila jabir bin saburah ma'a ulami nafi'in an ahbirni bi shay'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa qataba ilayya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yawma jum'atin asyiyata asyiyata Rujimal Aslami Asyiyata Rujimal Aslami Aslami maksudnya Ma'is bin Malik Al-Aslami Yaqulu La yazalut dinu qaiman Hatta taqumas sa'ah mutna nah, khalifatan Kulluhum min Quraisy. Nah ini dalilnya dari kata-kata Kulluhum min Quraisy. Kemudian isna asyara khalifah ini diperselisihkan oleh para ulama Perinciannya Pemahaman yang paling gampang ya maksudnya Isna asyara khalifah urut dari sejak Zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu Terus menerus sampai 12 Khalifah meskipun ada khalifah-khalifah Yang kurang baik ya tapi kan yang dibahas uh, bahas di sini bukan orangnya, tapi tentang ad-dinu yaitu agamanya masih tegak kaum muslimin masih bersatu tidak ada pertentangan di antara mereka Fadl. wa sami'tu <tentuk> yaqulu usaybatun minal muslimina yaftatihuna baital inna وَسَمِئْتُهُ يَكُولُ إِذَا أَعْطُ اللَّهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا فَيَبْتَأْ بِنَفْسِهِ وَأَحْلِ بَيْتِهِ وَسَمِئْتُهُ يَكُولُ أَنَا الْفَرَّطُ عَلَى الْحَوْضِ Nah, ya, ada Al-Baitul Abiyat ini sudah ditaklukkan di masa Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Dan ini dalil menunjukkan eh, dan ini hadis menunjukkan dalil untuk syardul ahadis. Maka dalam satu majelis dia sampaikan beberapa hadis yang dia dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti majelis-majelis sama itu dalam satu majelis dibacakan beberapa hadis. Nah, seperti kita juga majelis sama, tapi ada ta'liknya ta sedikit. Babul istighlaf wa tarkihi bab mengangkat khalifah setelah apa, sebelum kematian khalifah sebelumnya dan meninggalkannya. Artinya bebas ya mau istighlaf e, sebagaimana Abu Bakar istighlaf terhadap Sayyidina Umar atau tidak istighlaf sebagaimana Rasulullah sendiri tidak melakukan istighlaf. Fadl أنا حدثني عن جينس بليتاني 1197 وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال دخلت على حفصة رضي الله عنها فقالت أعلمت أن أباك غير مستخلف قال قلت ما كان ليفعل قالت إنه فاعل قال فحلفت أني أكلمه في ذلك فشكت حتى غدوت ولم أكلمه Qala fa kuntu ka annani ka annama ahmilu bi yamini jabalan jadi karena sudah terlanjur apa bersumpah ya terasa wah ini beban harus dilakukan terlanjur bersumpah ingin ngomong kepada bapaknya Haddarujtu fadhakhaltu alayhi wa saalani an hadhin nasi wa ana ukhbiruhu qala thumma qultu lahu inni sami'tu an-nasi yaquluna maqalatan fa alaitu an aqulaha laka Zamu Za annaka ghair mustakhlifin wa an wa innahu law kana laka ra'i ibrin aw ra'i ghanam thumma ja'aka wa tarakaha ra'aita an qad dayya'a ra'aita ini eh, semuanya ra'aita ya gak ada yang ra'aitu ya ya ra'aita an qad dayya'a fa Nasia nas ashaddu jadi maksudnya Ibnu Umar ini mengkiaskan ya kalau ra'i ghanam saja tanpa apa ghanam tanpa ra'i saja engkau pasti menganggap itu sia-sia maka meninggalkan manusia tanpa khalifah ini lebih sia-sia lagi jadi dia mengusulkan kepada bapaknya supaya melakukan istikhlaf nah, jadi setuju dengan usulan anaknya ini sesuatu yang bagus ya bapak diusuli anak kemudian terima ilayya, fa nah, ini berubah pikiran Allah akan menjaga agamanya mau saya angkat khalifah atau tidak itu semuanya urusan Allah wa inni la'in astakhlif fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yastakhlif wa in astakhlif fa inna Abu Bakar qad istakhlaf artinya semuanya sunnah qala fa wallahi ma huwa illa an dhakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu bakrin fa alimtu annahu lam yakun li ya'dila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adan wa annahu ghair mustakhlif ini kecerdasan Sayyidina Ibnu Umar dia omong kita aja udah paham bahwa pasti bapakku enggak akan mengangkat khalifah karena menyebut Nabi dan Abu Bakar Nabi lebih utama daripada Sedina Abu Bakar. Tapi ringkasnya dua-duanya adalah sunnah. Istikhlaf boleh, tidak boleh. Babul amri bil wafa'i bi bay'atil khulafa' al awal fal awwal Bab perintah menunaikan bay'at terhadap para khalifah. Yang pertama terus yang berikutnya. Foto. 1198. An Abi Hazim min Qala. Qa'antu Aba Hurairah ta'ala di Allah. Qa'antu Qamsa Sinilah. Pasang sanmi tu yuhadi su aninati bi sura sallallahu alaihi wasallam qalat qana banu israila tasusuhumul siasah memimpin kulama halakanabiyun kholafahu nabiyun wa innahu lana nabiy yabdi wa sadaku nu kulafu kulafa an taktsuru ataktsuru Kalu sama tak murunan Kala Fu um wa Fu Perintah Fu ibayatil awwali Fal awwali Wa abduhum haqqahum Fa inna allaha Sa'iluhum amma istara'ahum Nih ya, jadi kalau bayat maka wajib untuk tidak mencabut bayat tersebut yaitu kepada khalifah. Allah. أنا عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله فإذا عبد الله بن عمري في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه فأتيتهم فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يخلق ومننا ومنا من يس yang tadil. Yang tadil. Yang tadil tuh uh, memanah atau lomba panah. Wa minna man huwa fi jasharihi. Jasharihi tawabihi. Tabatihi. Ith nata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-salatu jami'atan. Salatu jami'atan. Fajetamahna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه وإن أمتكم هذه جلل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. Wadaji ufitnatun fayukrok iku ba'duha ba'dun. Akan datang fitnah lalu membuat lemah atau membuat lunak sebagainya kepada sebagian lain. Maksudnya setiap kali muncul fitnah itu pasti lebih besar, lebih besar sehingga yang lalu lalu terasa lunak. Wadaji ufitnatu fayakulul mu'min hadihi muhlikati. Tumma tangkashifu wataji ul fitnatu fayakulul mu'min hadihi hadihi. Maksudnya hadihi muhlikati tadi.

Fa inja a dihi, karena waktu bayat biasanya jabat tangan. Nah, maka maksudnya ketika berbayat sudah jabat tangan nah, tanda perbayat ya lanjutkan yaitu tangan. Fatribu unukal akhor berarti kalau ada khalifah yang kedua padahal khalifah pertama masih ada maka dibunuh. Nah, perintah membunuh ini maksudnya kalau tidak bisa dihentikan kecuali dengan membunuh. Jadi bukan langsung dibunuh bukan ya. Allah. فتنوت منه فقلت له أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذني ووعاه قلبي فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل Ini maksudnya Muawiyah ketika mengajak perang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. maka dianggap nakula bil bil batil. karena <tuh> dengan perang kan perlu ada makanan dan sebagainya. Nah, makanan diberikan tapi untuk perang saudara. Ini berarti bil batil. Allah. Wallahu yaqul Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil illa an takuna tijaratan taqtulu anfusakum innallaha kana rahima. Qala fasakata sa'atan thumma qala atihu fi ta'atillah Ya jadi taat kepada Amirul Mukminin itu hanya dalam kebaikan-kebaikan kalau kemaksiatan enggak boleh. Tijaratan boleh dibaca tijaratun antara dua qira'ah. Babun idha buyi ali khalifatain. Bab apabila dibayar dua khalifah. 1200. Nabi Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza bui ala khalifataini faqatul akharu minhu. Ini sama dengan tadi ya, dibunuh khalifah yang kedua itu maksudnya kalau tidak bisa dihentikan kecuali dengan dibunuh. Dan ijma' para ulama dalam satu waktu tidak boleh ada dua khalifah. Artinya seluruh bumi ini dipimpin satu khalifah seperti di masa Nabi, kemudian masa khulafa. Ada pendapat syal dari Imamul Haramin membolehkan kalau tempatnya berjauhan maka dua khalifah. Nah ini pendapat syal karena menyelisih ijma. Nah sehingga apa yang terjadi sekarang ini nggak bisa disebut sebagai Amirul Mukminin ya. Di Indonesia ada Pak Jokowi Amirul Mukminin, kemudian di Brunei ada Amirul Mukminin, bukan Amirul Mukminin itu. Amirul Mukminin ijma para ulama satu dunia satu orang yang tidak mengetahui hal ini berarti belum mempelajari ijma menganggap bahwa pendapat Imam al itu sesuatu yang apa baik atau yang mu'tabar padahal para ulama ijma menganggapnya sebagai pendapat yang syadz babun kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati setiap kalian adalah pengurus dan setiap kalian akan ditanya tentang pengurusannya atau rakyatnya. Fadhil. Ali bin Umar radhiyallahu anhu Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Annahu an Qala Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'udan an ra'iyatihi Wal amirul lagi ala nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi Wa rajulu ra'in ala ahli baytihi wa huwa mas'ulun anhum Wal mar'atu ra'iyatun ala bayti ba'liha ba wa walatihi wa hiya mas'ulatan angkum. Wa la'atura'in 'ala mali sayyitihi wa huwa mas'ulun angkum. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Jadi semua orang adalah ra'in. Ya. Termasuk perempuan itu ala baitiba dia walatihi. Walatihi bukan walatiha. Nah, sehingga semua anaknya suami tadi baik dari dia sendiri maupun dari istri yang lain adalah tanggung jawab <coughs> istri tersebut. Babun karohi itu talabil imarah wal hirsi alihah. Bab dibencinya mencari kepemimpinan dan rakus terhadapnya. 12.02 Anabdir Rahman ibn Samurah radiyallahu anhu kola kola li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya abdurrahman ibn Samurah la alil imarah fa innaka an ukti in. fa innaka in ukti taha an mas'alatin ukilta ilaiha Ya jadi kalau meminta atau mencari kepemimpinan Maka wakil ta'iliha engkau akan dipasrahkan kepadanya Artinya tidak akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan biarkan, Allah akan pasrahkan kepada kepemimpinan itu sendiri Tetapi kalau eh, diberi khilafah tanpa minta Maka uinta yaitu oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ya. Kenapa bisa bagus khilafahnya ya? Dia tidak minta sama sekali maka justru ia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. 1203. Nabi karin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya abadan ini araka du'ifan wa ini ukhibbulka ma ukhibbu li la ta'muranna ala tsna'ini wa la tawallanna Abu Dhar ini orangnya kuat, tetapi Nabi mengatakan Ivan. saya lihat kamu lemah. Maka yang dimaksud lemah ini adalah firaihi. Ini kalau punya satu pendapat, meskipun lemah, dia pegangis, eh, kemudian tidak mau menerima pendapat yang lain. Misalnya eh, pendapat beliau bahwasanya eh, zakat apa, zakat itu wajib atau sedekah itu wajib setelah seseorang memiliki harta tiga hari maksimalnya. Tidak boleh hari yang keempat. Ini kan pendapat yang sangat lemah, tapi dia menyelisih seluruh para sahabat dan menganggap itu yang benar. Nah, maka kalau dia memimpin terhadap dua orang, kasihan rakyatnya, pasti melarat semua. Mengurus harta anak yatim, kasihan yatimnya, pasti hartanya habis. Adapun dari sisi badan, Masya Allah, Abu Dhar ini ketika masuk Islam teriak syahadatnya di depan Ka'bah, dikampelengi sampai jatuh, kemudian besoknya masih nekat lagi untuk من نمبل شهادة ما قدرش يشيل قوة ابدا ما شاء الله بلاش قسم عن ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله الا تستعملني قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا ابا ذر انك ضعيف وانها امانه وانها يوم القيامه خزي وندامه الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها. Jadi orang yang merasa tidak mampu untuk memimpin lebih baik menghindari Kita kan bisa menilai diri kita masing-masing ya. Saya, saya hitung itu sudah ada lima yang minta saya jadi idoroh pesantren. Saya bilang saya nggak cocok roh pesantren, ngajar saja oke. Okay. Tapi kalau idahroh berikan kepada yang lain. Bayabun lan nastamilu ala amalina man aradahu. Kami tidak akan mempekerjakan kepada pekerjaan kami kepada orang yang menghendaki terhadap pekerjaan itu. 12.05. Fadal. Al-Abdi berkata, Fala, Fala, Musa. Akbal tu ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa ma'i rojulani minal asyariyin. Ahaduhuma an yamini wal-akharu an yamini. Bagilah huma saala al-amala wa nabiy sallallahu alaihi wasallam ya stabil. qala ma taqulu ya aba musa au ya abdullah ibn qaisin Kala faqultu wal ladī ba'a ka bil haki. ma a to to ma atla'ani ani, ala ma fi anfusihi ya enggak ngasih tahu ya wa ma sha'artu annahuma yanlubani amala, qalan wa ka'anni anzhuru ila siwa tahta safatihi wa qad qalasat qalasat mengkerut atau inkobadat yaitu syafahnya beliau tadi qalan qala lan aula qala

Walamma qadima alaihi qala inzil wa al wa alqa lahu wisadatan wa idza rajulun indahu musakun qala ma kala qala hadza qana yahudiyan fa aslama summa raja'a dinahu tinasui fana ah wada qala la ajlisu hatta yuktala qadu Allahi wa rasulihi. jadi dia disuruh turun dari kudanya itu. Dia bilang, lainnya ada orang yang dekat siapa ini? Ini Yahudi kemudian masuk Islam kemudian Yahudi lagi. Ya, bunuh dulu." maka dia disuruh duduk dulu enggak mau. Saya enggak mau turun dari kuda sampai mati dulu dia. Foto. Aqala ijlis Qala la ajlisu hatta yuktala qada'u Allahi wa rasulihi salasa marotin. Fa amarotihi fa kutila. Suma tada karol tada karol minal lailik. Pakola ahaduhuma muadun. Amma ana fa anamu wa akumu. Wa arju fi naumati ma arju fi Kaumati mati. Ya, jadi supaya tidur kita berpahala, maka seperti muat ini sebelum tidur itu meniatkan untuk tahajud sehingga tidurnya pun juga diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam hari pernah meletak kemudian ditanya muridnya. Katamu setiap amalmu itu ada e, maknanya. Ini geledak ini maknanya apa? Nih. kata beliau, ini kita kan sudah lelah nih belajar hadis dari pagi nih. Nah sementara di luar sana itu masih ada peperangan kalau tiba-tiba diperlukan bantuan tenaga dari kita kita sementara kita lelah nggak akan bisa ikut berangkat tapi kalau kita istirahat sejenak begini nanti tiba-tiba ada apa sempritan dari apa khalifah untuk berangkat kita bisa berangkat nah jadi ngeledaknya imam Bukhari pun apa ada maknanya itu untuk edad persiapan jihad masya allah ini adalah para ulama-ulama kita seperti ini nah, kemudian ini kan jawaban muadz ya, yang melakukan ini kalau jawabannya abu musa itu disebutkan dalam sahih bukhari yaitu dia mengatakan atafawaku kalau saya membaca Qurannya itu sedikit demi sedikit pagi dibaca sedikit nanti siang dibaca lagi sedikit malam baca lagi sedikit ini semuanya cara yang baik ya mau dilakukan semuanya di malam seperti saya tidak atau e, dibaca sedikit-sedikit juga nggak ada masalah bab al imam lahu ajrun imam itu kalau memerintahkan takwa dan dia adil maka dia dapat pahala jadi maksudnya ketika ada hadis-hadis yang menakut-nakuti kita jangan jadi pemimpin dan sebagainya tapi sebenarnya ada sisi positif pemimpin tapi syaratnya takwa dan adil Wa'adala <tuh> kana lahu bidzalika ajrun wa in ya'mur bi ghairihi kana alaihi minhu ya jadi tergantung ya netral gitu ya maksudnya kalau dia baik maka jarak dapat pahala kalau dia baik ya jadi tidak baik berarti sengsara tadi babun man wali syai'an fa adala fihi orang yang mengurusi sesuatu lalu adil ini juga ada fadilahnya meskipun dia bukan amirul mukminin 1207 anabdillah bin amr radhiyallahu an qala Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna al-muqsiti inna Allah ala man ab hira an yamin ar-rahman azza wa jalla wa qinta yatihi yamin alladheena yahtiluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu wa ma walu dan apapun yang mereka mengurusinya baik itu takmir masjid maupun yang lain-lainnya. Maka ini apa namanya bukan khilafah tetapi pengurusan yang kecil-kecil adil pun tetap mendapatkan fadilah yang besar. Fadilahnya di bagian kanan Allah. Nah, kata-kata kanan ini dalam bahasa Arab digunakan untuk yang baik-baik. Jadi tidak harus di kanan gitu, tapi maksudnya apa? Dia mendapatkan kebaikan. Ashabul yamin apakah harus berada di kanan? Ya, Enggak harus, yang penting mendapatkan keberuntungan di akhirat. Kemudian kita yamin ini bukti bahwasanya tangan Allah itu bukan jariah bukan anggota. Kalau anggota tubuh yang enggak mungkin toh? semuanya kanan ya namanya dua tangan ya berarti ada kanan ada kiri kalau Allah itu semua tangan kanannya di bagian kanan berarti malah ayat kan maka ini satu bukti bahwasanya tangan Allah itu bukan jariha bukan anggota tubuh sebagaimana manusia karena memang laisa kami fadhi jadi Allah punya tangan kita percaya tapi tangannya bagaimana laisa kami fadhi man waliya orang yang mengurusi sesuatu lalu dia memberatkan atau dia melembutkan Contoh. Sudah ngantuk? Iya. Silahkan minum dulu. Ya, Sambil lanjut ya. Anak itu anak terahman ibni syata olah atau aisyata as aruha an syain. Fakolat miman anta fakol rajulun min ahli misra. Fakolat kifakana nasafibukum lakum fi wazatikum hadhi. Fakolat ma naqamna minhu syain. Inka na layamutu dar rasulul min al bairu bayutihil bayara wal abdu fa yu'tihi al-ardah. Uh, eh sahibu guno maksudnya pemimpinnya apa? Gubernur Mesir. Untuk waya taju ila nafaqati fa yu'tihi nafaqatan. Nafaqatan. Ama innahu la yamnaun alladhi fa ana fi Muhammad bin Abi Bakrin. Ini maksudnya dia membunuh eh uh, Muhammad bin Abi Bakar. Tapi kisah pembunuhannya Muhammad bin Abi Bakar ini memang khilaf di antara para ulama bagaimana kasusnya. Padahal an ukhbiraka ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi baiti hadha Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alaihim fashkuk alaihi wa man waliya min amri ummati shay'an fa rafa qabihim farfuq bihi Ya jadi artinya meskipun gubernurmu itu membunuh adik saya tapi kalau dia gubernur yang baik ya tetap mendapatkan fadilah yaitu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ya adilnya Aisyah ya ya pasti orang nggak terima adiknya dibunuh tapi karena ada kebaikannya tetap disebutkan kebaikannya tidak ya, seperti orang zaman sekarang ya begitu benci maka yang disebutkan semua keburukannya kebaikannya sama sekali nggak dikubris bab adzimu nasihatu <coughs> agama adalah nasihat yaitu iradatul khair lil khair 12.09 Wa tamim ad radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihatu قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رجني مشهور يا أقول عن جرير قال <سؤال> بايات رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنسخ لكل مسلم. Ya, jadi khusus jarir oleh Nabi ditambahi Wenus nushili kulli muslim karena dia kan pemimpinnya kaumnya sehingga dia harus nusah terhadap kaumnya. Kemudian karena diambil janji oleh Nabi untuk nushili kulli muslim, dia kalau membeli sesuatu dan merasa harganya kemurahan dia tawar sampai menjadi mahal. Pernah dia beli kuda itu ditawarkan 300 uh, dirham atau dinar enggak ngerti ya, biasanya dirham ya maka dia tawar sampai menjadi 800 jadi pada tahun kali itu. Nah, tiga kali lipat itu sudah hampir tiga kali lipatnya. itu gara-gara an-nushilikul di muslim babu man ghusya ra'iyyatahu walam yung sahlahum orang yang menipu terhadap rakyatnya dan tidak berbuat nasihat kepada mereka ghusya itu sebenarnya bukan menipu tetapi kebalikan dari <tuh> an-nushu nah, an-nushu itu iradatul khair lil ghair kalau ghusya tidak melakukan itu maka menipu ini untuk terjemahan mudahnya saja. Jadi apapun kalau dia tidak uh, iradatul khairil khair, berarti dia khusya, membiarkan uh, rakyatnya tidak paham agama, membiarkan rakyatnya yang muslim tidak salat ke masjid, dan sebagainya itu termasuk khusya semua itu. Hafal. muzani fi maradihi alladhi mata fi qala ini inni muhaddithuka hatitan samituhu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam law alintu anna li hayatan ma hadatsuka inni samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min 'abdin yastarihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illā <tik> harramallāhu 'alaihil jannah. Yeah, ya jadi Abu Tulah yang menjenguk ini kan seorang gubernur, nah, maka dinasihati dengan hadis yang cocok untuk dia. Kamu tidak boleh ghash. Fadak. Anil Hasan anna 'Aida bin Na'mudin wa kana min ashabi Rasulillāhi shallallāhu 'alaihi wasallam dakhala 'ala Ubayd bin Ziyad. faqala ay bunay ini sampai terus Rasulullah shallallāhu <tik> 'alaihi wasallam inna syarrul ri'a'i al-qutam. Fa iya ka ijlis fa inna anta min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala wa halaka lahum nukhala inna ma kana tin ba'dahum wa fi wayrihim. <tuh> nah, jadi yang tadi kurang ajar ya kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Ail bin Amr. Ketika dinasihati, inna syarari'a'il hutamah. Hutamah itu yang kasar, anif utama itu sebenarnya digunakan untuk para penggembala unta yang kasar. Jadi kalau menggembala suka memukul dan sebagainya. Nah, kemudian diserupakan dengan pemimpin yang sikapnya kasar kepada umatnya seperti itu. Nah, maka dia malah mengatakan, anta Kamu termasuk dari kokrokannya para sahabat Nabi. Nukhalah itu ketika kita punya tepung kemudian diayak, nah yang jelek-jelek akan kokrok itu Nukhalah maka oleh Airtik air tik beritahu sahabat Nabi nggak ada nukhalahnya semuanya orang-orang baik Allah subhanahu wa taala menegaskan dalam surat at taubah radhiyallahu anhu muradu anhu bab fi khululil umara wa amrih bab tentang hululnya para amir dan membesarkan urusan tersebut hulul yaitu mengambil harta ghanimah sebelum dibagi itu makna asal kemudian digunakan untuk segala sesuatu khianat dalam hal harta termasuk korupsi masuk dalam bab hulul. Ini hadisnya panjang saya baca 12 13. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qama fiina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta yaumin fa al-hulul fa wa anzama amruhu thumma qala la ulfiyanna ay ajidanna ahadakum yaji'u yawm al-qiyamati ala raqabatihi ba'irun lahu rugha'un rugha' itu apa? Suaranya ba'ir suara itu antum perhatikan semuanya pakai domah ruko suko dan sebagainya kecuali dua yaitu nida sama rina e, itu hanya yaitu e, itu kasroh selain itu semuanya adalah e, suara itu semuanya domah, ya turat fusa dan sebagainya saya temukan faedah ini dari tafsir e, al wasid al wahidi Yaqulu ya Rasulullah fa aqulu la amliku laka shay'an qad ablaghtuka La ulfiyanna ahadakum yaji'u yawman qiyamati ala raqabadihi farasun lahu hamhamah suara kuda. Fayaqulu ya fa aghithni faaqulu la amliku laka shay'an qad ablaghduka. Jadi maksudnya dia korupsi kuda, dia korupsi apa onta, itu semuanya nanti akan dibawa oleh dia sendiri di akhirat. La ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamati ala rukbatihi syatun laha thugha'un yaqulu ya Rasulullah aghithni faaqulu la amliku laka shay'an qad ablaghduka. لا ألفين أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها سياح فيقول يا رسول الله أغثني نفس مثل يبودا فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاء تخفق رقاء أبيتو أه كائن تخفق ين برقراء قراء فيقول يا رسول الله أغثني جدي كربسي كائن فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك La ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamati ala raqabatihi shamitun yaqulu ya Rasulullah aghithni fa aqulu la amliku laka shay'an qad ablaghtuka. Kelewat bagi saya shamitun ya artinya. Al-dhahab wal Jadi nama lain dari apa? Al-dhahab adalah shamitun. Karena memang enggak bisa apa-apa dia. Meskipun harganya mahal ya uh, e, dan sebagainya tadi e, bisa berkata-kata, bisa bersuara, tapi harganya malah lebih murah. Babun ma kata mal khulul. Apa yang disembunyikan oleh para amir itu termasuk khulul. Fondal oh, 12 magulas. Amirata al-Indiyi qala samitu Rasulullah sallallahu <tuh> alaihi wasallam yaqulu man istamalna minkum ala amalin baka kamanan mifkiyakan bama ma'ufawfa kana widulan yak tidihi yawmal qiyamah qala pakoma ilayhi rajulun aswadu minal anshari ka'anni amdil ilayhi qala ya rasulullahi iqbal iqbal anni amalakan. ya jadi mengatakan rajulun aswad itu boleh ya selama tidak niatan untuk ta'yir untuk mencela. Pada wa man la akan pola kita taqulu ghadawa ghadar. Wala wa ana aqulul ana. Man istamala hunin kullu amalin bal yaji bi qalilihi wa kasirihi. Kama utiya minhu akhadha wa ma nuhiya anhu -oh. intaha. Ya jadi tidak semuanya haram kalau sudah diberikan ya berarti halal. Mengadakan pekerjaan kemudian dikasih bayaran oleh Nabi itu halal Maka konsepnya kalau ada harta datang kepada kita Sementara kita tidak berharap-harap dan tidak meminta, terimalah Itu adalah Allah yang mengirimkan kepada kita Kalau kita tidak menerima malah seolah-olah tidak sopan sama Allah Allah kasih hadiah kita tolak Babun fi hadayal umara tentang hadiah untuk para amir Jadi termasuk suap atau tidak Abi alaihi wasallam rajulan minal asdi Di situ asdi atau asadi? Hmm? <susukainya> asdi ya, dua-duanya benar karena asdi syanu'ah itu nama lainnya adalah al-asad di tempat saya asadi. Rajulan minal asdi atau asadi ala sutaqati Bani Sulaimin. Yuta'a ibn Lutbiya. Ya di, di, naskah yang lain al Utbiya. Semua semuanya boleh. Bidra ibn Lutbiya. Kalau maca hasabu, Ala hada malukum wa hada hadiyyatun. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahal la jalasta fi bayti abika wa ummika hatta ta'tiyaka hadiyatuka in kunta shodiqan. Nah, jadi artinya enggak boleh seperti itu karena dia dikasih hadiah kan sebagai amal kan. Nah, maka berarti yang masuk semuanya ke baitul mal. Karena tidak mungkin dia dikasih hadiah kalau tidak sebagai amil. Berarti hadiahnya berkaitan dengan keamilan dia. Oke. Tsumma khotabana fahamitallaha wa asna alaihi. Tsumma qala amma ba'du. فاني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فياتي فيقول هذا مالكم وهذا هديه اهديت لي افلا جلس في بيت ابيه وامه حتى تاتيه هديته ان كان صادقا والله لا ياخذ احد منكم منها شيئا بغير حقه illa laki Allah taala yahmiluhu yaumal qiyamah laki Allah sebagai maf'ul ya illa laki Allah taala yahmiluhu yaumal qiyamati wala a'rifanna ahadan minkum laki Allah yahmilu ba'iran lahu ruhun di sini la a'rifanna dalam doa yang lain fala a'rifanna sama dengan yang tadi la ulfiyanna ya yes, semuanya boleh Yahmilu ba'iran lahu rugha'un aw laha aw rafa'a yadayhi hatta qala Allahumma hal ballaghtu? wa sami'a uduni. wa sami'a ini perkataan Rawi Rasul mengatakan Allahumma hal ballaghtu selesai. kemudian perawi menguatkan ucapan dia. Bosuaini wasami Jadi sabda Nabi itu betul-betul saya lihat sampai apa namanya bodinya beliau juga saya perhatikan. Bab mubayyati Nabi shallallahu alaihi wasallam tahta syajarah ala terkil firar bab bayatnya Nabi di bawah pohon itu pohon samurah pada waktu Hudaybiyah untuk meninggalkan lari yaitu lari dari perang. 12.16 16. radhiyallahu anhu qala

Ansih mimpi ini Abdul Jaffi kala saat itu jadi ropana abdullahi anak sahabis syarogi. Pokola laukunna mi atau Alfin lakafana kunna Alfan wahom sahihatin. Berapa itu? Seribu lima ratus ya. Berarti perkiraan saja jumlahnya. Sehingga kadang-kadang menyebutkan seribu empat ratus, kadang seribu lima ratus. Dua belas delapan belas Abi Aufa, Qala kana ashabu syajarati 1300 1300 melahan. Wa kanat aslamu thumnal muhajirin boleh thumna dengan sukun boleh juga thumuna dengan dhamma sama dengan sudus-sudus dan sebagainya sama. Pada berikutnya yang menyelisi hadis yang sebelumnya tadi al-mubay'ah al-mu'abbab bayat untuk kematian. Nah, yang ngomong begitu bukan Jabir, yaitu Salamah bin Aqwa sebagaimana nanti kita baca. Tentu. Ala alaihi wasallam Ini sebenarnya tidak bertentangan ya. Bayatnya isinya adalah kalimatnya jangan lari. Tapi kan jangan lari berarti siap mati kan. Nah, sama aja sebenarnya. Maka Jabir riwayah bil alfaz sementara Salamah riwayah bil ma'na Babul mubayah ala sami wa ta'ah fi mastata'a. Bab bayat untuk mendengar dan mentaati yaitu terhadap pemimpin pada perkara yang dia mampu saja. Bab das 20. An abdillahi bin Umar radhiyallahu anhu maqala kunna nubayyi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sami wa ta'ah. Yaqulu lana fi mastata'ah Jadi la yakallu Allah nafsan illa usaha. Babul bay'ah ala sami wa ta'ah illa ayyaru kufran bawahan mendengar dan mentaati pemimpin kecuali kalau melihat kekafiran yang jelas zahiran. Kekafiran di sini maksudnya adalah kemaksiatan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah taala. Karena kemaksiatan banyak disebut oleh Nabi dengan istilah kafir misalnya kita muslim kufrun dan sebagainya. Fadhal. Anu Abi Umayyah. Qala taqalna ala ubadah bin Samit radhiyallahu anhu wa huwa marid. Faqulna hadisna aslaha Allah. Bi hadisin yan Allah bihi samit tahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa bayanahu. Fa kana fi ma akhad alaina an bayana ala sam'i wa ta'ah bi mansatina wa makrina wa usrina wa yusrina wa asalatin alaina wa al sama dengan dari ya, khilafah qala illa kufran bawahan fihi burhan kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata maksudnya kemaksiatan yang nyata indakum minallahi Nah, ditafsir oleh Imam Nawawi artinya kalau khalifah itu melakukan kemaksiatan yang nyata boleh kalian untuk amar ma'ruf nahi mungkar terang-terangan karena nyata ya misalnya dia melakukan eh, di depan khalayak ya udah amar ma'ruf nahi mungkar saat itu juga nggak perlu nunggu empat mata sebagaimana sebagian orang mengatakan tidak boleh nasihat kepada pemimpin kecuali empat mata itu ngawur sekali itu hadisnya doaif sekali ya. Eh, dulu pernah saya posting hadis itu jadi kalau engkau ingin menasehati seorang pemimpin maka e, tariklah tangan dia, nasihatilah empat mata. Hadis doaif tapi dipopulerkan. Sementara hadis yang jelas-jelas sahih di Bukhari e, Abu Sa'id atau siapa itu yang mengatakan kepada e, khutib khatib yang mengangkat dua tangannya saat khutbahnya. Hatain. Ini kan na, amar ma'ruf nahi munkar di depan khalayak. Anak maka kata Imam Nawawi maksud hadis ini adalah kalau kemaksiatan yang dilakukan terang-terangan maka amar ma'ruf nahi, nahi terang-terangan di hadapan khalayak enggak ada masalah. Tapi kalau ada isu-isu ya ini katanya khalifah setiap malam tuh mabuk. Nah, udah isu bukan urusan kita. Adapun inda Allah fihi burhan itu maksudnya ada dalil dari agama yang jelas dari Quran dari hadis. Hmm. Kemudian bercabang dari hadis ini Pembahasan tentang bolehkah khuruj atau menyerang terhadap khalifah yang sah ketika dia itu fasik. Maka para ulama membahas bahwa e, ijma tidak e, tidak e, tidak menjadi tidak menjadi pelengseran khalifah dengan kefasikan. Artinya dengan sebab fasik kemudian langsung lengser enggak nggak begitu itu sudah ijmaknya Sehingga tidak bisa kita me, apa namanya. Melengsarkan khalifah dengan dalih dia seorang fasik, nggak begitu begitu. Kecuali kalau uh, dia mendolimi, kemudian tidak mampu umat Islam untuk menanggungnya, atau misalnya dia melakukan perkara yang diijma'i oleh para ulama, boleh dilengsarkan seperti yang disebutkan oleh uh, Al-Khattab atau yang lainnya. Saya lupa, kalau seorang khalifah itu dia menetapkan suatu urusan tanpa mau musyawarah kepada para ulama. Nah, ini ijma' untuk dilengsarkan. Nah sekarang tampaknya untuk negara-negara sekarang ya tampaknya begitu ya mereka ya. Jadi menetapkan kebijakan apapun yang berkaitan dengan umat tapi tidak mau e, musyawarah dengan para para ulama. Sehingga dari penjelasan itu bisa diambil kesimpulan boleh untuk khuruj kepada pemimpin-pemimpin negara yang ada sekarang ini. Hanya saja yang jadi masalah apakah khuruj itu sudah mampu atau tidak. Faktanya belum ada kemampuan. Nah, kalau belum ada kemampuan maka tidak boleh. Jadi tidak bolehnya bukan dari sisi fikihnya, hukum halal, halal haramnya, tapi tidak bolehnya karena belum ada kemampuan. Karena kalau khuruj kepada hakim yang tadi ya, yang boleh untuk dikhuruji, sementara dia tidak mampu, itu malah menimbulkan mafsadat yang sangat besar. Karena itu kesimpulannya para pemimpin yang ada sekarang ini boleh khuruj terhadap mereka karena mereka melakukan perkara-perkara yang e, disepakati para ulama. Boleh untuk khuruj terhadap mereka tetapi bi istita'ah. Disyaratkan harus mampu untuk melakukan khuruj tadi. Kalau tidak mampu maka terulma mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dan itu tampaknya yang berlaku untuk setiap negara sama. Di Sudan sekarang perang yang bertubi-tubi kan. Itu karena merasa sudah mampu padahal tidak mampu sama sekali. Akhirnya kasihan rakyat. 12.22 Bab umtihanil minat idha hajirna indal mubayah Bab menguji para wanita mukminah kalau mereka hijrah ketika mereka berbayat 12.22 Wa'ana Aisyah tazawjin Nabi sallallahu alaihi wa sallam Aqalat ka'anatil mu'minatu idha hajirna ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam Yumtahanna ta'ala Ya ayyuhan nabiyu idha ja'akal mu'minatu yubayi'naka ala Allah yushrikna billahi shayyaa كالابر ما قبل الشيع قراءه خلف ولا يسرقن ولا يزنن الى اخر الايه قالت عائشه فمن اقر بهذه بهذا من المؤمنات فقد اقر بالمحنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقررنا بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقنا فقد بايعتكن. Jadi Rasulullah tidak mau bayat dengan jabat tangan kepada para perempuan. Padahal pada laki-laki selalu jabat tangan. Meskipun khususnya bagi Nabi boleh menyentuh perempuan aja Nabi. Tapi beliau mengajari kita warak sehingga beliau tidak mau menyentuh mereka. Walau wallahi ma masad yadir Rasulullah sallallahu alaihi muratin qattu annahu Adapun orang-orang yang jabat tangan dengan perempuan dengan apa itu? Tisu ya. Maka itu hadisnya dhaif mursal sehingga tidak perlu kita lakukan seperti itu. Apalagi takwa pada masa sekarang itu sudah sangat tipis, tidak bagus untuk kita lakukan. Bab taatil imam, bab taat kepada imam. Hadoh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaka qala, "Man ata'ani faqad ata'a Allah. Wa man yasini faqad asallaha. Wa man yuti amri" Fakat ato'ani wa man yaksi amiri fakat asuni. Ini berkaitan dengan kalam Allah. La yantiku anil hawa illa in huwa illa wahyu yuha. Maka fakat ato'an Allah. Bab sam'i wa ta'ah liman amila bi kitabillahi azza wa jalla. Bab mendengar dan menta'ati kepada pemimpin yang mengamalkan kitab Allah. Ini enggak berlaku di Indonesia kan? Pemimpinnya tidak amila bi kitabillah. Berarti enggak ada kewajiban untuk as-sam'i wa ta'ah. Jadi hadisnya sangat jelas ya. Hanya saja orang-orang itu kenapa? tidak e, menggunakan hadis-hadis yang jelas seperti ini apakah karena tidak sesuai dengan madhab yang mereka pakai kalau memang seperti itu ya sungguh sangat apa e, sangat tercela sikap seperti itu Padahal. An Yahya bin Husainin an jaddatihi Ummi Husainin qala sami'tuha taqulu ajastu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hajjatal Qalat wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawlan katsiran. Summa sami'tu hu yaqulu In ummi ra'alaikum abdun mujaddaun hasibtuha qalat Aswadun. Aswadun. Yaku, yaku di kita bila kita ala. Pas ma'ulahu wa adi'u salah satu yang menjelaskan ini adalah Syekh Khudair. Beliau mengatakan syarat untuk wajib ditaati itu yaqudukum bi kitabillah. Kalau dia yaqudukum bi undang-undang e, yang dibuat sendiri ya, itu enggak termasuk yang wajib untuk ditaati. Sangat jelasnya hadis ini, tapi Allah alam. Orang-orang enggak pernah nyebut hadis ini apa karena tidak sesuai dengan alhamdulillah atau gimana enggak paham. Babun la ma'siyatillah, ma'ruf

In nama Umazih saya cuma apa, berguru. Nah, dua riwayat itu bisa digabungkan ya. Awalnya dia marah, akhirnya kemudian nyuruh untuk bakar, begitu nggak ada yang masuk, kemudian dia mengatakan ya, saya cuma bergurau aja ya. 1226 total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. illa ainam rabu bil ma'siyati in balasam awwalatu hada. Waadhih babun ta'atul umara wa in mana'ul huquq taat kepada para pemimpin meskipun mereka menjaga hak-hak kita. Qad. Anwa'il il hadru Sa'ala Sulay Sa'ala salamatu banu Yasir tal jufiyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Allah, araaita in qamat alaina umara'u yasaduna huquqhum ويمنعون حقنا فما تأمرون فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما هملوا وعليكم ما هملتم وفي رواية قال فجذبه الأشعث بن قيس Ya, ini hari sebenarnya sudah jelas semua ya. Kita baca untuk mendengarkan sabda Rasul Sallallahu Dan ini sudah satu jam, tapi kita lanjutkan aja supaya selesai kita boleh marah. Jadi silahkan diminum supaya tidak dingin. tentang para pemimpin yang baik dan jelek. عن أوفي بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم صلاة مسنية دعاء وشير أئمتكم الذين تبخذونهم ويبخذونكم وتلعنونهم ويلعنونكم أي الدليل صلى الله عليه وسلم أن ترى رأي طميم بن يا رسول الله أفلن نابدهم بالسيوف يأتي دليل سركان مسنية Faqala la ma aqamu fiikum salata Ya selama masih salat enggak dilengsarkan. Pak Jokowi masih salat ya? Masih salat enggak dilengsarkan. Tapi tadi ya berkaitan dengan yang lain para ulama ijma bahwa kalau dia menetapkan satu perkara tidak eh e, musyawarah kepada para ulama boleh dilengsarkan atau malah wajib dilengsarkan. Bisa dicari dalam kitab Syarah Bukhari kalau enggak salah Al-Kirmani al kirmani, al -Kirmani. وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ أَوْلَادِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ Jadi orang jelek itu yang dibenci bukan orangnya tapi perbuatannya saja. Sehingga ketika dia pas tidak melakukan keburukannya, jangan dibenci. Babun fi inkar 'alal umara wa tarki kitalihi ma Meninggalkan melengserkan pemimpin ketika mereka masih salat. Betul? -ummi an Ummi radhiyallahu anha Zawji Nabi sallallahu alaihi wasallam Annahu kola Innahu yusta'amalu alaikum Umarau Ataribuna watum biruna Artinya sebagian amalnya baik Sebagiannya juga buruk Wa man kadiha faqad bali'ah Wa man anqara salima wala'kin lakin man radia wa taba'at Qalu ya Rasulullahi Afalanu qadiruhum Qala la ma'asun lahu. Ay, ankariha bi wa angkaro bi Nah, ini tafsiran dari perawi ya, bukan dari Imam Mungziri. Karena saya lihat ternyata di sahih muslim pun juga ada. Jadi, wa angkaro selima. Mengingkari sudah selamat. Itu maksudnya mengingkari dengan hatinya. Tapi sebagaimana kita tahu bahwa Amar Ma'ruf Nahi Mungkar itu ada tingkatan-tingkatan. nih. -tingkatan. Kalau bisa dengan tangan, kalau tidak bisa dengan mulut, kalau tidak bisa lagi dengan hati. Maka ya tidak harus dengan hati. Kalau memang cocoknya dengan uh, mulut, dengan mulut. Babul amri bis sabr indal atharah. Bab tetap sabar ketika di uh, kalahkan terhadap yang lain. Oh, An Usaid <tik> bin Khubair radhiyallahu anhu anna rajulan min al-ansari khala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ala nasta'miluni kama sta'malta fulanan Faqala <tuk milik> innakum سَتَلْقَوْنَ ba'di atharatan. Fasbiru hatta talqawni alal الْحَوْبِ Innakum ini maksudnya orang-orang ansor. Karena tadi kan rajulin minal ansor. Ya. Karena ansor tidak berhak menjadi khalifah. Maka otomatis mereka mendapatkan asarah. Biasanya jadi terjemahan apa itu asarah itu? Si. kasih ya. Ada lagi selain bilih kasih apa? Ya, yeah. <tweil> pilih kasih. Nah, monopoli ya, yeah, sering kali diartikan di itu ya. Monopoli. Babul amri biluzumil <tweil> jama'ah inda zuhuril <tweil> fitan. Bab perintah melazimi jama'ah ketika muncul fitnah-fitnah. Fadal. Al-Mudai Qadab yaman radiyallahu anhu s-salam. Karena nasu yasalu na Rasulullah s.a.w. Anasul airi, wakun rasalu wa nisari makhafatan ayudirikan. Fakul Rasulullah إن كنا في جاهلية المسار فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم ففيه دخان قلت وما دخانه؟ قال قوم يستنون في غير سنتي ويهتدون بغير غير هدي تاركوا منه ما تنكر فقلت هل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم ونجابهم إليها Tu'atun ala Abu Jahannam. maksudnya para pemimpin yang mengajak kepada kebitahan atau kesesatan yang lain. Untuk. Aku tanya Rasulullah sirrum lana kala na'am sumit kaumun min jildatina wa yitakan lemun nabi al-sinatina. Min jildatina. Dari kulit kami ini ada dua tafsiran. Yaitu orang-orang Arab jildatina. Karena apa namanya? Nabi orang Arab. Ada juga yang mengatakan jildah itu kan tohir. Jadi maksudnya zahirnya bersama kita, zahirnya seperti kita, tapi batinnya sebenarnya enggak. Jadi hatinya tidak e, sebagai muslim, meskipun apa? Zahirnya tampak sebagai muslim. Tapi sinatina juga berarti bisa dimaknai dua. Lisan yaitu lisan Arab, lisanin Arabi, mungkin, atau maksudnya bahasa-bahasa e, agama. Dan itu para ahli bid'ah juga begitu. Mereka menggunakannya Quran, hadith, nyatakan lemunabi sinatina fadal. Untu ya Rasulullah, amataro in atrukani dalik. Qala talza mujama'atul muslimina wa imamahum. Faqultu fa ilam takun lahum jama'atun wa la imamun. Qala fa tajidu tilka al-firqa kullaha wa la ta'du ala akli satratin hatta yudrika kala mautu wa anta ala dalik. Nah, sekarang tidak ada imam sebagaimana yang dikhawatirkan e, oleh Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu. Babun fi man kharaja min ath-tha'ah wa farqa al-jama'ah.

Nah, di sini asobah. Tapi sebenarnya sama aja. Karena asobah itu kan koral butuh rojul. Nah, asobia itu maksudnya membela asobahnya sendiri-sendiri. Allah. -sendiri. Au yaitu ila asobatin au yang suruh asobatan wa kutila wa kitlatun jahiliyatun wa man khurja ala ummati yatribu barroha wa fajiroha wa la min mu'minina min mu'miniha wa la yafididi ahkin ahdahu La yatahasha ila yaktarif enggak peduli Mau dia mukmin mau tidak di Apa namanya, didolimi semuanya Dipukuli semuanya 1233 Wa anna fi in qala ja Abdullah ibn Umar ila Abdullah ibn Mut'in hina kana min amril harati ma kana zamana Yazid ibn Muawiyah masalah harah paham ya yaitu e, ketika para penduduk Madinah tidak mau bayat sehingga diserang oleh Hajjaj sampai beberapa sahabat Nabi wafat pada saat itu karena Yazid bin Muawiyah ini sebagian e, para sahabat berpendapat tidak sah untuk jadi khalifah sehingga disuruh bayat yang nggak mau nggak sah dibayat ngapain gitu. فقال اطرح لي عبد الرحمن وساده فقال اني لم اتيك لاجلس اتيتك لاحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ayadan ايدا من لقي الله يوم لا له jadi Abdullah bin Muti ini kan termasuk yang tidak mau bayar sama Yazid bin Muawiyah nah oleh Abdullah bin Umar dinasihati kamu yang enggak boleh begitu ini meskipun Yazid bin Mu'awiyah mau jelek sejelek apapun sudah khalifah yang sah harus dihati. Tapi faktanya tadi sebagian ulama, eh, sebagian sahabat ada yang berpendapat dia tidak sah menjadi khalifah. Waman mat, jahiliyah. Ayah kami jahiliyah. Bukan berarti mati kafir tapi kondisinya seperti orang-orang jahiliyah dulu tanpa pemimpin. Babun ba fi man farraqa amrul ummah wa hiya jami'un orang yang memecah belah urusan umat padahal umat sedang terkumpul terkumpul maksudnya ada imamnya 1234 Anfa'a ta radhiyallahu an qala samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna hu satakunu hanatun wa hanatun faman arada an yufarriqa amra hadhihi ummati wa hiya jami'un Qadribu bi sayfi ka ina maghdhadh karena anu dan anu sama dengan hanu ya maksudnya adalah fitnatun fitanun katsiratun Qadribu bi pukullah dengan pedang ini sama dengan tadi yaitu kalau memang tidak bisa dihalau kecuali dengan pedang ketika bisa tanpa pedang tanpa pedang Babun man hamala alaina silah walaysa minna mengangkat senjata kepada kaum muslimin bukan termasuk kami 1235 Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina silaha fa laysa minna wa man ghashana fa laysa minna Ya kaidahnya mengatakan at tahdiru syai' wal hukmu syai' akhar Artinya hadis ini nggak bisa digunakan uh, untuk menghukumi seseorang berarti kalau mengangkat pedang kafir nggak begitu ya. Palestina itu memang bukan kaum muslimin berarti kafir, tetapi ini kan tahdir ya maka tahdiru syai' wal hukmu syai' akhar babun al amru bil i'tisam bi wa tarki at bab memegangi ma tali Allah yaitu Islam dan meninggalkan perpecahan perpecahan itu ada dua macam yang pertama ketika ada khalifah kemudian kita nyempal ke perpecahan yang kedua adalah ikhtilaful qulub yaitu tanafurul qulub E, saling apa saling larinya hati sesama kaum muslimin dua-duanya dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan itulah dua tafsir untuk wala tafarraku dengan dua tafsiran seperti itu bisa dilihat dalam tafsir Qurtubi 1236 <Sess> 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 wa anta tasmu biha billahi jami'an wa la tafarraqu wa ya rabbakum kila wa qul wa qasra tasuali wa idha adil mari kathrat asual mencakup dua yaitu soal anil e, masail atau soal anil mal meminta atau bertanya ya fa buruddil muhdatsat min al umur bab menolak perkara-perkara baru yaitu bidah contoh Ansa tibani Ibrahimah saal saatul kosima bana Muhammadin an rojulin lahu ta'ala ka masakina wa awsaw bithulufi kulli bithulufi kulli maskanin minha kola yujuk ma'u dalika kulluhu fi maskanin wahidin kumma kola akhbarat ni Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa ya jadi maksudnya ini orang aneh-aneh rumahmu tiga kemudian wasiat setiap rumahnya diambil sepertiga untuk Euh, wakaf ya anak-anak ya. rumahnya tiga udah diambil satu kan sudah sepertiga selesai nah, maka dia katakan wasiatnya diambil sepertiga tiap rumah nggak usah dilakukan udah dikumpulkan satu rumah jadi sepertiga udah selesai masalah karena dulu dulu nggak pernah ada sahabat nabi apa ya, berwasiat aneh-aneh kayak begitu. Babun fil ladhi ya'muru wa la

لأنني أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه ولا أقول لأحد يكون علي أميرا إنه خير الناس بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلك أقتاب بطنه أي تخرج أمعاء بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى رحى يتعلق untuk menggiling فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى قد كنت أمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر ولا آتيه لتفسير أن تؤكلم الله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يا ترمى شوك عندنا من ركاك مدين سم بئم رد نعوذ بالله من شر ذلك هذا سلسلة كتاب الإمارة إن شاء الله. Pertemuan berikutnya, kita bersyait dengan sebaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, setelah beberapa waktu kami tidak menyampaikan beberapa program amal saleh. Izinkan pada kesempatan hari ini, Ahad, 14 Mei 2023, kami menyampaikan kembali program-program amal saleh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, program yang pertama yang kami sampaikan adalah berkenaan dengan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Alhamdulillah program pembangunan di Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini kita mulai lagi. E, pada hari-hari ini kita memulai e, untuk melanjutkan pembangunan lantai 2 gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karan. E, Insya Allah ini akan segera kita selesaikan dalam beberapa minggu ke depan untuk persiapan penerimaan murid baru atau santriwan dan santriwati baru. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, program yang kedua Uh, masih berkenaan dengan Pondok Pesantren Al-Islam Karan uh, Kami uh, diberikan kesempatan untuk uh, Membebaskan lahan di sebelah timur Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini uh, Luasnya kurang lebih 1300 meter persegi uh, Kami tawarkan kepada muslimin-muslimat semuanya Yang hendak turut andil untuk wakaf pembebasan uh, Tanah ini untuk perluasan Pondok Pesantren Al-Islam Karan Pemirsa muslimin-muslimat rahimakumullah sekali lagi kami sampaikan tawaran untuk turut andil dalam program kebaikan ini bisa untuk ikut andil dalam program pembangunan pondok pesantren Al Islam Karan maupun program perluasan lahan untuk pondok pesantren Al Islam Karan ini. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah kami ucapkan terima kasih atas uh, kerjasamanya dan sinerginya untuk kebaikan-kebaikan ini. Kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semuanya menyebabkan datangnya ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berkenan untuk menerima semua amal soleh kita besar maupun kecilnya dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda untuk kita, untuk keluarga kita dan untuk orang-orang yang telah dahului kita, amin amin ya rabbal alamin sekian dan demikian informasi program amal soleh yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan berjumpa pada kesempatan-kesempatan yang lain Walafu minkum, saya yusuf rahmatullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh